Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini tuh aku udah tusukin bunganya nih di styrofoam dan aku gunain dua styrofoam aja. Itu styrofoamnya aku sambung guys karena ada sisaan itu. Dan ini tuh untuk yang ini namanya kain spoonbond. Terus aku udah kerucutin dan aku staples terus aku tempel kayak gini. Terus aku di sini mau ngasih tahu ukuran kertasnya. Jadi di sini tuh aku ada ukuran gede dan ukuran mini. Jadi untuk ini tuh ya, satu kertas buket seperti ini dibagi menjadi 4. Nanti hasilnya bakalan segini guys, tapi kita cuman butuhin satu aja. Terus untuk ukuran mini, ini tuh satu kertas buket dibagi menjadi 8. Gampang banget pokoknya. Jadi kayak misalkan ini kalau dipotong menjadi 8, ini dipotong sini, terus habis itu ini dipotong sini. Kalau kayak gini kan 4. Nah, ini ukuran gedenya, terus habis itu di sini ditekuk lagi. Nah, nanti hasilnya sekecil ini, jadi kita bisa menghemat kertas. Terus sekarang aku bakalan langsung aja ngasih tahu tutorialnya, jadi biar mempercepat durasi ya guys.